Annyeonghaseyo, kembali lagi Nena Panggi. Kali ini aku mau ngebagiin racun lagi. Ini kayaknya memang udah banyak yang nge-review juga, tapi daripada kalian penasaran, jangan lupa buat di like dulu, jangan lupa buat di subscribe. Kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi racunnya itu adalah tarang. Guys, imagine deh, ini sampai habis. Ini tuh dari Hatomogi Skin Conditioner. Guys, habis guys. Aku mau beli lagi sih, tapi ini pemakaiannya udah lama sih. Oke, jadi biar kayak reviewer yang keren gitu. Oke guys, jadi dia tuh botolannya kayak gini, botolannya bening, ada tulisannya warna ungu, tapi ungu navy ya, yeah. Pokoknya ungu gimana gitu. Ini penutupnya kayak gini. Ush, cacuk kan tumbang. Jadi penutupnya tuh kayak gitu. Cuma karena ini terlalu besar, biasanya saya taruh di spray gitu guys. Jadi biar enak kalau dipakai itu tinggal trot kayak gitu. Nah, jadi kalau ini tuh diklaim lotion untuk melembabkan dan menghidrasi kulit, untuk kulit wajah dan tubuh, tidak lengket tanpa pewangi, tanpa pewarna. Sebagai lotion pelembab setelah mandi, sebaiknya digunakan sebelum makeup. Jadi sebenarnya saya bingung, ini tuh bisa masuk kategori toner or apa gitu. Tapi aku pakainya di badan sama muka juga sih. Soalnya badanku kan kulitnya kering guys. Jadi ini tuh produk dari Jepang. Namanya Hatomogi kenapa? Karena Hatomogi itu tanaman. Ini tanamannya gambarnya. Ini. Nah, kalian pasti tahu sih ini udah bestseller banget sih dari dulu. Kayak gitu, guys. Jadi kenapa saya kepo banget mau nyobain ini? Jadi seperti biasa, guys. Saya ini kan mukanya kan kayak suka iritasi sembarang. Jadi gak tahu ya kenapa. Kayak macam tiba-tiba ada perih gitu, terus kayak merah, agak panas. Ini tuh penyelamat kulit iritasi sih guys, nggak bohong. Jadi waktu itu saya beli karena aku nyobain eksfoliasi apa gitu, terus tak gosoknya kuat. Nah itu pedis, apa perih gitu kan, bahasa Indonesianya perih bukan pedis, perih di muka, terus kayak iyalah perih gitu. Tapi kalau pakai ini dia lumayan enakin sih, terus rasanya tuh kayak lebih sejuk gitu. Terus kalau untuk melembutkan wajah sih enggak jujur, tapi dia tuh menghidrasi kulit iya. Dia enggak bikin saya jerawatan, enggak bikin saya komedo, enggak sama sekali. Ini tuh bagus sih. Ini kalau enggak salah ada apa, Indonesia ada keluarin yang mirip ini, tapi saya nggak tahu mereknya apa sih gitu. Kalau nggak salah ada sih yang mirip-mirip kayak gini. Itu juga mungkin bagus sih, mungkin aku mau nyobain juga sih. Jadi kalau aku pribadi itu, aku pakainya tuh biasanya sebelum toner guys. Ini sebelum toner, jadi aku pakai ini dulu, baru aku pakai toner, baru aku pakai serum. Jadi pokoknya ini tuh first lah, jadi dia sebelum toner. Soalnya ini dibilangnya conditioner, jadi
kayak kayak kalau kita mau masker rambut gitu kan pakai conditioner dulu baru pakai masker. Ah, kalau untuk muka pakai conditionernya dulu baru pakai toner, baru pakai serum. Gitu. Ah, ini juga jadi kan kalau habis mandi kan sabunan itu kan kulit kering sampai. Jadi biasa saya taruhin di kulit juga gitu, taruh di tangan, baru taruhin di kulit gitu. Enak. Dia juga membantu apa penyerapan kayak body, penyerapan kita punya serum itu lebih bagus guys kayak gitu. Terus ini cara pakainya bisa banyak cara. Kalian bisa yang kayak di terus tinggal di tap kayak gitu bisa, atau bisa pakai semprotan, jadi tinggal apa sih spray, tinggal di crot kayak gitu, atau jadi kalau kayak kayak lagi ada jerawat atau kayak muka yang agak pedis yang agak perih gitu, taruh aja di kapas, jadi kayak dijadiin masker. Jadi ya, taruh di kapas toh, baru ditempel drop gitu. Udah. Terus dibiarin kayak tunggu 1 menit, 2 menit, ya 5 menit lah kayak gitu. Enak nanti mukanya kalian enggak bohong. Udah. Kalian juga pasti tahu sih ini bagus. Buktinya sampai habis. Jrip, mbak jrip. Mbak jrip. Jrip. Iya, sampai habis. Udah. Dan ini tuh murah sih guys, dia 500 mili. Ini berapa ya harganya? Aduh, nanti kalian bisa cek aja di Shopee. Atau kalau kalian mau beli, itu nanti aku taruh di deskripsi. Itu nanti kalian tinggal masuk aja di akun TikTokku. Udah tak masukin, kalian tinggal cek aja lah, pokoknya kayak gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, Tanesa memberkati.